Hi guys, welcome back to my channel. This is Danel dan sekarang ini aku baru pulang kondangan dan mumpung aku lagi pakai full makeup, aku pengen buat review produk. Kali ini adalah lipstick. Ini dari Pixie Cosmetics dan ini ada 6 warna. Aku belum pernah buat review dan swatches-nya, jadi kali ini pengen buat videonya. So, kalau kalian penasaran pengen tahu review dan swatches-nya, tonton terus videonya. Nah, pertama-tama aku pengen hapus dulu lipstick yang lagi aku pakai, terus aku akan swatches lipsticknya satu persatu. Tadi swatches dari lipstick Pixie Cosmetics. Sekarang kita langsung aja ke reviewnya. Jadi tadi aku udah cobain semuanya dan aku kayaknya ada 3 lipstick yang aku suka dan 3 lipstick yang aku agak kurang gitu ya. Yang aku suka ini ada yang shade bold maroon yang aku lagi pakai sekarang. Terus yang cheek rose dan edgy plum. Jadi ini nomor 5, 1 dan 6 yang kayak begini. Dan lipstick yang aku agak kurang suka ini adalah yang shade Party Red, Fun Fuchsia, dan Classic Red yang seperti ini. Jadi yang aku gak suka ini sebabnya adalah agak patchy gitu warna-warna ini. Karena tadi waktu aku aplikasikan gitu, tuh susah banget ratanya. Mungkin karena memang warna-warna ini itu apa ya, nggak semua lipstick itu berhasil membuat warna-warna ini tuh yang nggak patchy. Sayang banget soalnya 3 lipstick yang ini itu teksturnya itu enak banget, gampang banget ngeratainnya, pigmentnya oke banget, dan warna-warna itu cantik-cantik banget, jadi wearable, very wearable. Tapi overall tekstur dari lipstick ini sendiri itu enak banget, jadi kalau kalian katupin bibir itu nggak kering sama sekali, meskipun kerasanya ini agak lengket, tapi lengketnya itu nggak yang ngeganggu banget, nggak yang bleeding kemana-mana gitu, masih tetap stay on your lips. Nah, lipstick ini juga dia nggak ngestain di bibir, entah kalian suka atau nggak, aku sih nggak masalah sama itu. Terus di aplikatornya itu sangat enak untuk ngebuat line gitu, kayak begini. Kayak begini aplikatornya tuh, jadi kayak ada runcingnya gitu. Jadi untuk ngeline bibir itu enak banget, I really like the applicator. Terus meskipun lipstick ini gak kering dan agak lengket, tapi dia tuh gak transfer. Kayak gini. Jadi ini bagus banget kalau kalian gak suka lipstick yang terlalu kering, tapi juga gak mau yang transfer banget. Jadi kalian bisa nyobain lipstick dari Pixie Cosmetics ini. Tapi kalian kalau aplikasikan warna yang bold, kalian harus sampai yang di dalam bibir banget gitu. Soalnya dia tuh kayak di belakangnya itu agak hilang. Jadi kayak kalian bisa ngelihat garis ini, ya kan, kayak hilang gitu di dalam-dalamnya sini. Kalau lipstick yang creamy itu biasanya dia ada kayak gradasi, jadi yang di dalam itu nggak kelihatan kayak garis banget gitu. Ngerti nggak maksudnya? Nah, segitu aja review produk kali ini. Semoga bermanfaat dan kalian suka sama reviewnya. Please like video ini kalau kalian suka dan juga jangan lupa subscribe kalau kalian belum subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!